Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanalul Faki dari kelas 9I. Saya ingin mempraktekkan cara memasak rolade asam manis. Langsung aja kita tutorialnya. Bahan-bahannya adalah garam, gula, kaldu, saus tiram, saus biasa, bawang putih, bawang bombay, sosis rolade, sama iris-iris bawang bombay. Kedua, iris-iris bawang putih. Lalu potong kecil-kecil sosis. Goreng setengah matang rolade. Dan juga goreng sosis setengah matang. Panaskan api, lalu masukkan mentega, jangan lupa diaduk. Masukkan bawang putih. Masukkan saus tiram dan jangan lupa diaduk. Lalu masukkan saus dan sambil diaduk-aduk. Jangan lupa masukkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu masukin garam, masukin kaldu, aduk-aduk lagi sampai rata, terus aduk-aduk, masukkan gula, aduk-aduk terus, masukkan bawang bombay, aduk lagi sampai merata. Masukin roladenya dan sosis yang tadi digoreng setengah matang. Lalu diaduk-aduk sampai merata.